Hai semuanya, welcome back di YouTube channel. Hari ini aku mau buat slime lagi nih, yuk langsung aja ini dia videonya. Hai guys, langsung aja kita mulai videonya ya. Pertama ini aku siapkan wadah dan juga pengaduk. Lalu aku di sini menggunakan Pepsodent. Di sini aku pakai yang warna pink ya. Dan lanjut aku aduk-aduk. Next, tambahkan shampo. Shampoonya secukupnya aja ya, sesuaikan dengan kebutuhan slime yang bakalan dibuat. Yap, kalian jangan salah fokus dengan suara di luar, karena di sini memang lagi berisik. Lanjut, di sini aku tuangkan sunlight. Dan ini aku itu buatnya benar-benar tanpa lem ataupun tanpa aktivator dan juga gom. Pokoknya gampang banget. Nah, setelah itu diaduk-aduk. Tambahkan pewarna makanan. Hingga beberapa tetes. Di sini aku itu ngikutin warna dari sampo yang aku pakai ya. Nah, lanjut tuangkan tepung. Karena ini aku buat slime-nya lebih hemat aja. Aduk-aduk terus hingga menggumpal. Nah guys, kalian masih kan semangat nonton video aku? Pastinya dong kalian harus tetap semangat, karena gak bakalan kalah menarik dengan video-video berikutnya. Tambahkan kembali sunlight. Ini memakan waktu yang cukup lama ya, tapi supaya lebih cepat. Dan ini masih keras guys, jadi aku lanjut kembali tuangkan sunlight. Fungsi dari sunlight supaya mempermudahkan untuk penggumpalan. Nah, supaya lebih cepat, aku langsung mengaduk menggunakan tangan. Supaya nggak repot banget. Nah, karena masih keras, jadi aku lanjut kembali tuangkan sunlight. Oh ya, ini kalian tambahin sunlightnya, sesuaikan ya. Tapi jangan kebanyakan nih, kalau kebanyakan bakalan lebih cair.
Nah, ini lanjut aku mengaduk menggunakan tangan. Ya, memang gini sih risikonya. Tangan kita jadi belepotan gini. Tapi, yang penting hasilnya maksimal ya. Nah guys, kalian jangan salvo dengan tangan aku yang kotor ya. Nanti bakalan dibersihin kok. Dan sekarang aku mau coba teksturnya terlebih dahulu. Nah, ini aku suka banget dengan teksturnya. Dan pastinya lebih hemat sih daripada buat dari lem gitu. Nah, ini bagus banget dong. Aku di sini suka banget buat mainkannya. Oh ya guys, kalau kalian mau request dan selanjutnya boleh tinggalkan komentar di bawah ya. Nanti suara terbanyak bakalan aku buatin. Oh ya, buat teman-teman yang belum paham atau ngerti, boleh bertanya di kolom komentar juga. Dan buat yang belum, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Serta nyalakan tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan video berikutnya. Share juga sebanyak-banyaknya di media sosial teman-teman lainnya. Seperti Instagram, WA, Facebook, Telegram, maupun TikTok. Share sebanyak-banyaknya ya. Ditunggu. Oh ya, buat teman-teman juga yang tahu gimana cara buat giveaway, boleh tinggalkan komentar di kolom bawah. Karena di sini aku bingung banget guys, mau buat giveaway, takut salah, soalnya nggak ngerti cara-cara kayak gitu dan nggak pernah coba sih. Gimana sih caranya? Komen juga di kolom bawah. Yap, selamat mencoba di rumah ya, sampai jumpa.